Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, di video kali ini saya akan mengecek berapa mili ampere kah saat mencas atau mencharger DJI Osmo Action ini menggunakan power bank ini ya. Kita sumber chargernya, kita sumber arusnya atau sumber charger casnya menggunakan power bank ini. Alat ukurnya ini adalah USB multifungsi tester buat ngetes, ataupun multimeter, multivol, voltmeter ataupun ampermeter. Dan kita masukkan ini, kita mau cari tahu konsumsi chargingnya berapa ampere atau mili ampere. Ini sudah masuk, ini sudah rapat. Ya, ini baterainya kayaknya masih banyak ya. Kalau masih banyak itu agak berpengaruh kayaknya di ampernya ya. Kalau mau full biasanya makin dikit. Ya, kita colokkan. Ini buat pengukuran. Ini masih 00 ya, buat mengukur nanti arus yang masuk ke sini berapa di DJI Osmo Action nih. Ya. Ini sengaja saya buang nih ya, penutupnya. Sengaja saya buang. Kita tes ya. Teman-teman perhatikan. Ini kabelnya saya geser sini dulu. Teman-teman perhatikan sini ampernya, nilainya berapa, silahkan perhatikan. Ini saya colok, kemudian ini saya pencet apa, power banknya saya hidupkan supaya ngecas. Perhatikan nih, nilai ampernya 1,3, 1300-an berarti ya, mili ampere atau 1,3 ampere, 1,2. Ini sedangkan ini enggak kelihatan ya berapa persennya ya. Berarti yang masuk ke sini 1 ampere lebih, guys. Pada waktu ngecas itu 1 ampere lebih di sini, guys. Ini, guys. USB type C nih ya, tipe C ya. 1 ampere lebih. Jadi kalau mengisi kayaknya cuman sebentar nih, guys. Karena baterainya cuman 1000 kalau enggak salah ya. 1000-an berapa gitu mili ampere. 0,9, anggap aja ini 1 amperan ya. Segini, guys. Oke, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Untuk yang video-video lainnya tentang ini, DJI Osmo Action, saya banyak upload di channel ini ya. Teman-teman silahkan cari. Eksperimen tanpa baterai juga kita hidupkan ini. Konsumsi arusnya juga berapa? Konsumsi ampernya, makan arusnya berapa, teman-teman bisa cek channel ini ya, trik lainnya ya, trik dan tips lainnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.